Udah lama nggak bikin pisang. Ada api, dapat per. Tuh, masih utuh. Rencananya mau bikin pisau ini nih. Kelihatan nggak? Nih. Udah lama banget. Istirahat. Lagi ngerjain hobi baru, ternak ayam. Nih, hobi barunya, ternak ayam. Yang ini, sama ini, usianya 3 minggu. Terus, kalau yang ini, mangkok. Ada si botak tuh. Kalau ini, yang usianya 1,5 bulan. 6 minggu. Lagi pada boci, bulu bociang. Habis makan. Nih, tuh, air bekas. Nih, nanti mau dibuang dikit, soalnya ada karat, nggak asik. Kurang suka aku kalau ada karat di sini. Minggir, minggir dulu.
bentuknya. Rencananya nih mau bikin pisau bushcraft. Ini masih bengkok ya. Tuh. Kelihatan gak nih? Tuh. Masih bengkok. Karena dari per bekas. Jadi karena masih bengkok, mau kita luruskan dulu. Sekalian mau dilunakan. Karena nanti mau ada di dikasih lubang. Kalau nggak dilunakan nanti ngebornya susah. Jadi mau kita lunakan dan kita luruskan. Mau dilunakin dulu ya. Caranya dibakar. Terus didiamin sampai dingin. Ini udah selesai. Nah, tinggal mau dibolongin. Nih. Nah, ini yang mau dibolongin ini dikasih tanda dulu sebelumnya. Dikasih tanda. Tujuannya apa? Biar nanti pada saat dibor, dia nggak meleset atau lari-lari. Pengalaman begitu, kalau nggak dikasih tanda, dia akan meleset. Nah nih, nanti tinggal dibor. Ya. Nah ini yang tadi kita tandain, kita bor. Tadi mata bornya tumpul. Nah, ini habis diganti.
Nah nih, si lubangnya. Proses yang paling lama ini nih, nyamplas buat menghilangi garis-garis. Ini nanti dibikin satin ya, satin finish, jadi nggak kita bikin mirror karena untuk bushcraft. Ini hasil sepuhnya. Sekarang mau dites ke kaca atau ke botol. Mampu gores kaca ya. Berarti pisau ini kekerasannya pas. Setelah ini mau kita temper biar nanti nggak terlalu getas. Seperti biasa ya, tempernya nanti di waktunya 60 menit atau 1 jam. Ini dia bilanya. Udah selesai ditemper, lagi dibersihin. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Tinggal bikin handle. Nanti ya, di video berikutnya untuk handle. Ini pisau bushcraft-nya. Untuk ketebalan 5 mili. Untuk panjang total 22 cm.
Next, nanti video pembuatan gagang ya.